Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, pengunjung pasar si Tinjo pada Jumat sore barusan agak sepi, berkurang sekitar 40%. Ya, pedagang yang datang membeli dan petani yang menjual hasil pertanian dan agen toke yang menjual barang hasil pertanian berkurang hampir setengah pada Jumat sore barusan. Ya, pasar si Tinjo agak sepi pada Jumat sore barusan. Harga jual dari petani ke agen toke pada Jumat sore 29 September 2023 di pasar Setinjo. Ya, harga jual cabai rawit naik. Buncis 3.000 per kilo, buncis 3.000. Andaliman Tuba naik 100.000 per kilo. Jengkol kupas 10.000 per kilo. Sayur kol bulat 1.000 per kilo. Sayur pahit 1.000 dan 1.500 per kilo. Tiung terung Belanda 9.000 dan 10.000 per kilo, kentang kuning 9.000, bawang merah Jawa 11.000 per kilo dari petani ke agen, bawang merah Jawa 15 dan 16 per kilo dari agen ke pedagang Aceh, Samosir, bawang rambu 8.000 per kilo, bawang gembung 7.000 per kilo, daun sup 10 per kilo, arcis 15 dan 18 per kilo, timun mentimun 3.000 per kilo, apokat kosong. Jahe putih yang tua 15 per kilo, jahe merah 10 dan 11 per kilo, jeruk manis 8.000 per kilo, ubi kayu 1.000 dan 1.500 per kilo, ubi jalar Cilembu 3.000 per kilo, ubi jalar Bencong 5.000 per kilo, ubi jalar Jepang 4.000 per kilo yang samsam, sayur manis 2.000 dan 2.5 per 1 kilo, cabai hijau 13.000 per kilo, cabai rawit naik, cabai rawit 30.000 dan 32.000 per kilo, cabai merah 30.000 dan 32.000 per kilo, cabai hijau 13, cabai rawit 30 dan 32 per kilo dari petani ke agen, cabai merah 30 dan 32 per kilo, PT Pote Balia 15 per 1 ikat, kopi Arab 37 per kilo, kopi Robusta 40 per kilo, kulit manis yang kering 35 per kilo, jagung pipil kering 5.200 per kilo, wortel 4.000 dan 5.000 per kilo, terung boga 2.000 dan 2.5 per 1 kilo, markisa lokal kampung 8.000 per kilo, tomat super turun sedikit 10.000 dan 10.5 per 1 kilo, ya tomat super 10 dan 10.500 per 1 kilo.